Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Okay, gue lagi mau nyoba Dead by Daylight versi mobile. Ya gue di PC juga nggak punya sih, nggak punya gamenya. Cuma ada game di PC tuh yang gamenya ya mirip kayak gini, game PC. Sama, judulnya juga Dead by Daylight, Dead by Daylight, iya. Nah ini di mobile kan baru launching tuh, gue mau coba ini. There are things of the abyss better left unexplored and undiscovered. Arcane knowledge and forgotten truths that have pushed the most resilient of minds into a fathomless pit of madness. Of the entity, I know little. What I have concluded is this living dimension seems to slither through the cosmos like a primordial titan serpent, consuming people and worlds for reasons I dare not try to understand, let alone explain. Loading surface for tutorial. Oke, okay, biasa. Kalau kalian baru main tuh biasa tutorial dulu. Live tutorial apa? Continue aja kali ya. Gue juga nggak ngerti mainnya sih. Continue ke tutorial aja. Memories from survivors and killers who have escaped or who will escape this timeless dimension. Some embrace the trials while they desperately search for a way out. Others don't even realize they're imprisoned and are made to relive an endless cycle of horror. And still others lose their ability to feel or act and are flushed into the great emptiness that is the void. Survival, pokoknya ini mirip lah dengan Identity. Kalian kalau pernah main Identity ya pasti ngerti lah game ini. Apa nih? Oh ini. Terus ini joysticknya. Terus ini kalau kalian tahan ke atas tuh jadinya lari gitu. Sorry. Tembok. Oh katanya kalau kalian vaulting apa hunternya itu bisa tahu kita di mana gitu. Ini generator. Ya, meledak dong. Ih, salah pencet mulu. Nah, tuh gate-nya kebuka. Ya, kena jebakan dong. You have been caught the trap. Press by the trap. The trapper. Oke, kita emang harus ngindarin trap gitu. Waduh, hunternya tahu dong. Ya, tangkap dong. Okay.
Eh, gerak-gerak, kok ditinggal? Oke, kita harus ngamatin si orang itu biasa. Hilang dong, killernya. Kalian kalau main identity, ngumpet di locker tuh pasti nggak boleh gitu. Pasti ketahuan kalau ngumpet di locker. Gua nggak tahu kenapa. Jadi identity tuh gunanya locker tuh udah kayak nggak berguna gitu. Iya dong, ketahuan dong. Oke, berarti lari ke sini terus open the gate. Open the gate to get end game. Oh, ada waktunya loh. Open the gate-nya. Sebelum waktunya habis. Oh, ini atas ini berarti waktu. Oke, di situ kayaknya dungeon deh. Oke, kelar. Ya biasa kalau misalnya kalian tinggal sendirian tuh, itu biasa kalian bisa keluar lewat situ dungeon, dan biasanya tuh tempatnya tuh emang tersembunyi gitu. Corrupted and twisted, killers are the perfect tools for the entity to reap its dark psychic sustenance. They know something's wrong. Something's not like it used to be. And yet, they don't care. They don't care because it's better, much better than it used to be. Better because they are free. Free to make merry hell so long as they serve the entity. Kayaknya gue sekarang bakal jadi hunter nih, tutorial hunter. Kalau di game ini kalian bisa nyebut dia itu killer gitu. Kalau kalian main game identity kan biasanya nyebutnya hunter. Kalau survival ya sama aja, survival survival. Oke. Jalannya masih tetap sama sih. Kalau hunter tuh bisa tahu chipernya di mana gitu. Dan kalau bunyi berarti ada yang chipernya meledak gitu. Bisa dihancurin loh chipernya. Ada mark-marknya gitu kalau misalnya kalian ngejar survival.
¿Cuándo? No me sirve poco, güey. Tapping the attack button is a quick attack while pressing the holding button will kalau ditahan berarti pukulan tambah jauh. Okay, one more hit. No kena dong. Nggak bisa dong. Oh, situ-situ. Okay, find the... kejepit tuh. Kena trap tuh. Tapi kalau untuk killer tuh kayaknya kameranya nggak enak banget sumpah. Jadi kalian tuh mainnya first person, sedangkan kalau kalian main survival itu third person gitu. Jadi ini nggak terlalu mungkin. Gue udah bingung kalau pakai killer tuh, soalnya first person tuh bisa ngeliatnya gitu, enakan di PC. Oke, tutorial kayaknya komplit deh ini, udah kelar. Nah, sekarang tinggal kita main doang nih. Ada event loginnya juga nih. Gue nggak tahu ini apa, ini bentuk kayak batu merah gini, gunanya apa. Soalnya gue juga belum pernah main Dead by Daylight juga. Makanya gue ngerti apa, kayaknya ini box-nya apa nih. Oke, aduh kok udah baca semua sih. Terus apa ya? Ini apa? Oh ini temennya. Ini kayak semacam beli-beli lah pakai uang cash. Terus gimana lagi? The Trapper level 1. Ini para hunter-hunter ini dikunci nih, nggak bisa kebuka. Most complete ritual itu apalah. Oh ini batu-batu ini buat beli hunter. Kalian bisa pakai batu atau nggak pakai merah-merah ini. Nah biasa kalau pakai yang ini warna kuning kayak gini pakai duit. Ini ada custom-nya juga nih. Tapi kalau gue lihat ya untuk gameplay Identity dan Dead by Daylight tuh menurut gue bagusan Identity gitu. Soalnya Identity tuh custom-nya itu skin-nya itu emang bagus-bagus.
dan ada anime-anime gitu. Biasa orang pada tertarik dengan game Identity deh ketimbang game ini deh. Cuma ini horror di sini, gamenya ini horornya itu emang kelihatan banget horornya. Ini apa ya? Loadout ini apa ya? Ini pake yang hijau aja. Ini apa nih, truk-truk? Ini gak bisa dipasang dong. Gue bisa gak sih dengan survival? Soalnya gue males, gue bakal dibully. Gue main survival aja. Are you sure want to join game with empty loadout? Oke, enggak harus pakai loadout. Enggak punya loadout nih kayaknya si survival tuh. Cuma hunter doang. Iya. Ya udah, kita pakai survival aja. Karena gue lagi enggak mau main hunter juga sih ya. Pusing gue liat hunter first person tuh di game apa tuh. Pusing liatnya tuh. Enakan di PC untuk gerakinnya. Kisetsu na no yoide undaro. Loadingnya lama juga. Ini lagi find match apa? Udah ketemu ya? Tau, 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 aku mah Avenger sih. Tau, 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 tau. Mungkin kalian kalau main DBD di PC kayaknya lebih enak deh ya. Oke, ini udah mulai nih. Family resident yang mau ke estate. Gila, ini gelap banget nih, gue terangin dulu deh. Yang depan ada ciper, gue ciper aja langsung. Gue masih gak apa-apa pun ya. Aduh, di jalan ya. Udah kecil dong. Gue juga gak berani ke belakang lagi. Kayaknya dia udah kehilangan gue sih. Masa gue aman. Gak bagus, soalnya gue juga bingung sih. Kameranya gak enak banget. Ya gue juga gak hafal tempat. Gue gak tau ini gue mau kemana sih.
aku sendiri loh. Untuk itu kipernya gimana tuh decodingnya? Oh ditandain deh. Kita gue keluar aja tuh. Ini gue keluar nggak kan? Apa? Isi gue, kipernya ini. Oh ini tempat gue yang tadi. Betul teman-teman gue banyak. Ada teman gue. Aku kena. Iya kena. Iya jatuh dong. Jatuh semua ya. Sumpah ini kameranya ngelag banget. Gue mau jalan tuh ke kiri, ke kanan, kiri, ke kanan sendiri. Iya, di belakang. Ini dibacok lagi dong. Ini panternya bukan cupu nih. Ini panternya jago banget. Wah, mati dong.
Me falla. Oke, gue sampai di sini dulu untuk gameplaynya. Gila ini, sumpah ini gerak. Tadi gue pakai survival, gerakan kameranya tuh gak enak banget. Pusing gue lihat dia, gue mau lurus. Gue gerakin kameranya gitu. Tahu-tahu dia tuh ke kiri sendiri. Gue mau lihat kamera tuh dia ke kiri sendiri gitu. Aduh. Jadi itu enak banget. Dan tadi tuh grafiknya gue rada-rada enak. Nanti FPS ini harusnya kali. Sampai sini dulu. Oke, terima kasih teman-teman udah lihat gameplay saya. Nanti kita lanjut. Enggak lah, gue gak mau lanjut lagi lah. Udahin dulu. Kalau gue jago main game ini, baru gue lanjut lagi. Dah, bye-bye.